blazer kita yang pakai mesin solar Panther 25. Untuk mesinnya, ini mesin suara Panther ya. Kalau ini kijang, kelihatan nggak? Suara kijang, dieselnya beda. Nih, top engine harus merubah tutupan engine mounting kanan kiri. Kalau belakang itu pakai proseleng aslinya, jadi bikin adaptor. Yang harus kita bikin dirubah lagi dari power steering, AC, dinamo pengisian. Kita tes jalan. Berulang kali kita bikin mobil, itu tujuannya buat pribadi, buat budget kita sendiri, enggak bukan buat orang lain ya. Jadi yang kita bikin itu mobil yang kira-kira buat kita nyaman, buat hari-hari itu BBM-nya irit. Jadi mesinnya gendong, Pak, istilahnya mesinnya gendong, mesin aslinya kita simpan. Nah, ini mesin aslinya, saya keletakin. Saya bikin kalau ganti mesin di sini atau di bengkel saya di sana. Nah ini ya, jadi fungsinya kita habis banyak. Kenapa ya? Kepuasan pribadi, kembali ke kepuasan pribadi itu, kita dapat mobil yang nyaman buat tempur, solarnya irit. Nanti kita tes tenaganya, yang kalian yang pengen tahu katanya pakai 25 itu salah, kita tes tenaganya. Ini teman saya udah banyak yang pakai mesin truk. Dia kurang lebih nggak ramah di BBM buat saya. BBM sama suara mesin. Suara mesinnya itu kasar, keras. Terus BBM-nya juga, karena CC-nya truk kan gitu gede. Kalau ini kan 25 standar biasa. Nah, kalau LF itu kan 28. Kalau ini 28 CC-nya. Kalau ini 25 biasa. Ini saya yang pertama pakai mesin 25 turbo. Karena lemah, kita pakai 25 biasa. Ini kita tunjukkan untuk jalannya. Kita pakai orang awam yang pakai mobil biasa-biasa, pakai seharian, pakai kijang. Kita coba gimana. Tes jalan. Nih AC juga masih hidup, normal. Kita tes kekuatan mesin ini, pemakaiannya seperti apa. Ya, orang awam yang pakai kijang Innova biasa, Innova diesel ya, pakai mobil ini seperti apa. Wow, tarikannya tuh, tarikannya mantap, tarikan bawah mantap. Nah, kembali lagi ke mesin diesel ya. Mobil diesel itu nggak untuk lari, nggak bisa lari. Tapi untuk top speed saya belum pernah pakai, karena speedometernya itu beda, nggak berjalan. Paling ya ampere bensin yang itu, temperatur itu kembali normal biasa. Nah, untuk biasa nyalip-nyalip seperti mobil biasa dalam kota itu gak ngaruh. Pakai mesin 25 biasa, pakai mesin yang aslinya blazer itu sama pemakaiannya. Malah responsif pakai yang mesin 25 ini. Kalau mesin yang blazer yang asli yang dewasa, dia tarikan RPM tinggi itu baru kena. Tapi tarikan bawahnya itu loyo. Kalau ini di bawah responsif, di atasnya karena diesel ya loyo. Kecuali kalau kalian pakai mesin Innova yang terbaru, ya pakai Innova intinya, pakai mesin common rail. Nah, itu beli mesin seharga lebih mahal dari harga mobilnya ya. Nih, buat pakaian hari-hari. Oh, masuk 3. Prosneleng pakai asli, punya blazer. Karena apa namanya, proseling itu jangan dipisahkan dengan yang gardanya, jangan dipisahkan. Yang pertama kita pasang mesin 25 turbo dengan proseling Panther, ternyata kurang enak. Nah, ini kalau pemakaian hari-hari biasa oke juga, goceknya nggak usah dalam-dalam, mobil lari. Oh, biasa. Oh, masuk 4 standar ya. Ini buat pertanyaan kalian yang bertanya-tanya kondisi jalannya gimana. Tuh, ini yang kita upgrade pakai moonroof, moonroof elektrik. Nah, joknya kita pakai jok racing.
semuanya standar.